Hai, kembali lagi bersama saya di channel Danasnya. Kali ini kita akan melakukan apa, memainkan game Genshin Impact. Oke. Sekarang kita akan melakukan misi harian kita, yaitu merpati yang menguasai ilmu pedang, serangan langsung, kejahatan yang menyebar, lalu pertahanan yang kokoh. Oke. Empat misi ini hari ini. Lalu tambah mungkin dengan domain atau melawan bos api, karena saya banyak sekali butuh material api untuk dapat kutau terus apa lah di loop lah. Ya, kita lanjut aja. Oke. Tambah efisien. Beku terus. Bakar. Kita pakai di loop aja. Aduh. Oh udah. Oke. Yang pertama sudah. Kenapa kalau pakai formasi gini milih susah-susah? Karena ingin mengoptimalkan tuh friendship. Oke, nah kita lanjut yang kedua aja. Yang terdekat di sini. Di sini pada situ. Oke. Ya, saya mengoptimalkan hadiah aja. Kan saya sudah friend 10 sekarang sih, tinggal yang lain gantian lah. Lalu aku ingin berfokus kepada rezeki hutan dulu ya, karena keren. Nah, aduh, disuruh menjaga menolak dong. Oke lah, kita pakai visual dulu. Bakar, nah baru aja. Oke. Tunggu. Ih, aku sebenarnya pengen bikin kartu sih, tapi susah kan? Tuh kan susah. Nah. Boom. Oke. Nah, itu juga lagi. Coba angin dia. Nah, udah. Yang ketiga dari mana? Ah, dari situ juga. Nyebar ini. Pasti dia besar sih. Kan beneran udah besar. Udah. Monolet tuh selesai. Mari kita yang ke itu. Oke, belakangnya. Kita lanjut saja. Pakai buta aja. Biar cantik. Ah, nanti aku akan jelaskan ini ya. Siapa menanggil atau gimana itu. Itu adalah bagian dari quest yang mendapatkan friendship juga. Habis ini akan segera menjelaskan dan upload. Mungkin nggak penasaran gitu. Oke, yang ketiga. Yang ketiga di mana? Atas kan? Oh, paket. Dibikin shop yang sama si bisa kecil terus cacang lumayan ya hadiahnya. Oke, di atas ternyata bener. Kita akan ke atas si serangan langsung selesaikan tantangan waktu ya. Coba aja dulu tantangan waktu ya. Oh ini gampang sih, ini biasa.
Bisa pakai ganyu sih lebih enak memang. Ini lagi? Oh ini sip. Bakar. Nah sip. Ini pakai petir. Ah langsung aja lah langsung. Aduh 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 aduh. Sip. Tantang. Udah langsung aja. Udah di atas kok. Nah selesai. Ini selesai. Yang berapa ya? Yang keempat di sini bawah. Ya, kita harus mati lagi. Lemas sekali, ya ampun. Hari ini mainnya. Jangan lupa sesakan di sharein. Aduh, tantangan waktu lagi kalau ini sih. Fix ini tantangan waktu. Aku tahu ini. Tau banget ini aku. Udah lah. Oh, atau yang begitu dulu ya. Kita coba ngomong sama Sony dulu. Tunggu dulu teman. Kita coba ini. Kamu sama yang oke itu sudah aneh udah jadi. Apa yang kamu inginkan? Hei, tunjukkan sedikit rasa hormat saat kamu bicara kepadanya. Mengerti? QR bilang Sony Unity apa itu tidak perlu. Aku lah yang membuat pengiraan dengan mereka. Yang mau mereka bukan mencari adeptus yang ingin mengambil tempat kita. Ya, terima kasih atas pengertianmu. Aku rasa kita capai kerja. Sekarang sebaiknya kamu beristirahat dulu. Selagi aku bicara dengan teman ini, apa ada sesuatu yang tidak bisa kamu katakan kepadamu? Ini hanyalah hal yang akan membuatmu bosan. Kamu juga akan tertarik untuk mendengarnya. Baiklah. Kalau pasti kamu mau bicara tentang kalian berdua lagi. Baik. Kalau kamu tidak ingin aku mendengarnya, aku akan memberikan dengan ikuti aku sana. Kita akan bicara empat mata dengan. Oke, bagian kedua merpati yang menguasai ilmu pedang. Pasti sini sih. Ribet sekali studio. Oke, di sini saja. Sebenarnya ada apa? Ini tentang dia, ada QR Cimurku. Kamu bisa berarti pula diri bersama. Seperti wujud dan bayangan, kemampuannya tidak kalah denganku. Kamu tidak ke sini untuk mencari petunjuk tak ada terus. Tetapi perjalanan ini sangat berat. Dan temanku itu suka bicara tiada henti. Beberapa hari yang lalu dia itu sakit karena flu. Dan sekarang sakit tenggorokan. Oh gitu. Aku merasa kemampuan pertahanan itu berat. Aku dengan rendah hati memohon kepadamu untuk membantuku menjadi kebunuh vaksin di atas tebing sebelah untuk diredam dan di dalam air panas dan digunakan untuk menyembuhkan tenggorokan QR dan lain sakit. Oh gitu. Kenapa kamu? Oh gak usah, baik lagi ya. Terima kasih teman. QR adalah orang yang bersemangat dan aku tidak bisa menggunakannya sendirian untuk mencari obat. Oh gitu. Ya udah kita. Oh nggak bisa pakai yang sebelumnya nih. Aku udah punya banyak loh fungsinya. Ah begini susah aja. Kita harus pakai tebing dulu. Oh, ada dua belimbing di situ. Ya. Kita akan cek pertama belimbingnya. Oke. Dapat violet crest ya. Kita ambil aja dong. Ini violet crest ini termasuk susah. Kalau ketemu sebaiknya diambil sih menurutku. Gak tahu untuk apa ya nanti ya. Pasti untuk material karakter atau essence senjata. Karena aku belum punya jadi gak bisa berkata banyak tuh. Belum punya senjata atau material essence yang menggunakan bahan violet crest ini. Yang penting saya kumpulkan aja. Sampai bukit sedikit lama ya. Oke
kita makan juga buah kis. Itu gimana? Lo oke, kita kembali. Tempat ini masukkan ke dalam bagian ketiga. Kamu sudah kembali mengenai hal yang kupercayakan padamu. Aku pun mendapatkannya. Seharusnya ya cukup. Terima kasih, teman. Silakan ambil ini sebagai imbalannya. Hah? Untuk apa kamu mau sisi ini? Oh tidak, kamu sakit kepala lagi. Sebenarnya ini untuk sakit. Janganlah, iya itu. Kalau kamu butuh obat, aku bisa menggunakannya untukmu. Kenapa kamu tidak bohong kepada orang yang lewat? Dan juga, kita tidak tahu apapun tentang mereka ataupun latar belakang mereka. Bagaimana kalau cukup QR? Mereka sudah membantu kita. Jangan pikiran buruk terhadap orang lain. Terima kasih sekali lagi. Ini untukmu. Ya, ambil dan segera pergi. Dia sakit kepala, tidak boleh kena angin. Ayo cepat kita ke sana menghindari angin. Aku akan membuatkan teh manis untukmu. Apakah aku salah ngomong nih? Ya ampun. Kita akan langsung klaim aja ya hadiahnya. Ini syarat kita. Cukup panjang ya waktunya untuk ini. 10 menit lebih. Jangan lakukan apa, jangan lupa lakukan setiap hari. Oke, selesai. Baiklah, sekian dulu untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di next episode. Nanti kalau misalnya dan kayak gini-gini, nanti aku akan kumpulkan di bagi di input tersendiri ya, biar kalian bisa bacanya enak. Jadi, kita saksikan dulu. Ya, kita akan kumpulkan kapan kumpulkan di tempat terpisah, jadi kalian bisa membacanya. Oke, thank you. Bye-bye.